Hai. Hai. Saya Joshua. Saya Kiri. Saya Oli. Saya Tiffany. Saya Nia. Dan sekarang kami ingin menjelaskan tentang apa itu cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu. Syarat-syarat tanaman yang bisa dicangkok adalah berbiji dua atau dikotil. Umur tanaman tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Cabang yang digunakan untuk mencangkok tidak terlalu besar. Cabang tegap dan mulus. Dan yang terakhir, cabang tetap berwarna coklat muda. Sekarang kami ingin melakukan praktek pencangkokan. Yang kita butuhkan adalah tanah yang subur, air, ini tali, bisa pisau, bisa cutter untuk memotong, sama plastik untuk membungkus itu tanah. Ya. Kita lanjut ke tahap mencangkok. Tanamannya kita pakai adalah belimbing bulu. Pertama kita pilih salah satu dahan yang akan kita kuliti. Kulit dahannya sekitar panjangnya sekitar 10 sampai 20 cm. Jangan pohon, kemudian campurkan tanah dengan air sampai merata. Dikuliti dan mencampur tanah dengan air, saatnya memasukkan tanah ke dalam plastik. Cangkokannya, siram cangkokan tersebut setiap hari dengan hati-hati supaya tidak merusak cangkokan tersebut. Sekian video tentang mencangkok dari kami. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Kesimpulannya adalah, jadi tanaman hasil cangkokan kami itu mati karena cuaca yang tidak stabil, dan dia penyebab dia mati itu karena suhunya terlalu panas. Sekian, terima kasih.